si matimhan nal di Tunis wal Jazair bi khwatil akhwila di nifti sharhatil harair nifti qudsi shahadi yal malama antil akhwa ya riyad al shahami ya wahwa qudha bin ikhwana mi qudsil karami لا يظلم الأمريكا في بريدا نحمي الأقصى من فرعون من هامان هم ترندد قدسي يكسى لا يظلم الأمريكا Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة نبيه إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, di kalangan ahli keluarga, jiran-jiran, jiran setaman, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan seperjuangan dalam dakwah, serta sahabat-sahabat rakan taulan di seluruh negara, daripada Sabah sampai ke Perlis, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang berada di dalam Sayyidil Ayyam, iaitu penghulu kepada segala hari, iaitu hari Jumaat, hari Jumaat yang mubarakah. Maka kita penuhi hari Jumaat ini dengan memperbanyakkan amal ibadah kita. Surah Al-Kahfi, jangan lupa kita baca, walaupun tidak sekaligus, kita boleh pecah-pecahkan dia dalam 4 kali atau 3 kali, asalkan kita mendapatkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkan kita berselawat dan jangan lupa untuk bersedekah subuh kita. Sedekah subuh kita insyaAllah kita teruskan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini. Alhamdulillah. Hari ini pada 25 Muharram bersamaan 3 September, kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-103. Alhamdulillah. Siri yang ke-103. Dan tajuk hari ini menarik. Tajuk hari ini menarik. Tuan-tuan boleh rujuk kepada halaman ke-371 seperti yang tertera di bawah ni. Pangkat dan harta. Pangkat dan harta merupakan rukun dunia. Di akhir kuliah mudarasah kita pada hari ini, insya-Allah kita akan melihat. Menariknya kitab ini, tuan-tuan sekalian, dia bersifat wasatiyah. Wasatiyah ni maksudnya pertengahan. Bila disebut pangkat dan harta, tidak terus dia menghukum itu tercela. Tetapi dicerakinkan dalam mudarasah, dalam fasal ini, iaitu harta dan juga pangkat mana yang tercela, yang bagaimana, dan harta dan pangkat yang bagaimana yang tidak tercela, malah dipuji. Di sini insya-Allah kita akan mempelajarinya dan kita akan beramal. Lebih-lebih lagi kepada barangkali di kalangan ahli mudarasah yang umurnya 40 tahun ke atas, dia sudah menerima kestabilan hidup dia. Gaji dia dah agak tinggi, kedudukan dia agak tinggi, pangkat dia pun agak tinggi. Di sinilah kita perlu mengawal supaya harta dan pangkat itu tidaklah menjadi dua sebab untuk menjerumuskan kita ke lembah penghinaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita gunakan pangkat dan harta itu untuk kita mencapai matlamat-matlamat yang dikehendaki di dalam syarak. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa 'alam anna al-jaha wal mala huma rukna ad-dunya. Wa ma'na al-mali milkul a'yanil muntafi'i biha. Wa ma'nal jahi milkul qulubil matlubi ta'zimuha wa ta'atuha wa tasarrufu fiha.
rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin al-musannif insyaAllah. Kemudian diterjemahkan oleh penterjemah mutarjim. Pangkat dan harta merupakan dua rukun dunia. I'lam, ketahuilah. Rujuk buku surat 371 buku biru. Ketahuilah bahawa kedudukan dan harta adalah dua rukun kepada dunia. Maksudnya dunia ini diimarahkan disebabkan ada harta. Bangunan yang tinggi, kilang-kilang, pembangunan itu dia tidak datang melayang begitu saja. Dia perlu dibangunkan dengan harta. Bahkan sesetengah negara meminjam berbilion-bilion ringgit, berbilion-bilion dolar untuk membangunkan dunia ini. Itunya harta. Begitu juga untuk kita membangunkan kehidupan kita berkeluarga juga perlu kepada harta. Kemudian pangkat pun begitu. Kerana ada pangkatlah. Hierarki kita disusun dengan baik supaya semuanya dapat dilaksanakan dengan teratur. Tak semua orang boleh jadi bos. Mesti ada orang yang membantunya. Begitulah susunannya sehingga makmurlah dunia yang kita sedang hidup ini. Itu. Cuma tuan-tuan sekalian, harta ni, makna harta ialah kita memiliki benda yang boleh dimanfaatkan. Itulah harta. Dalam hukum fiqah, bila dia sebut harta adalah harta yang bermanfaat. Itu dipanggil harta. Jadi memiliki harta itu memiliki benda. Adapun memiliki pangkat ialah memiliki hati. Itu dua perkara berbeza. Memiliki harta adalah kita memiliki material. Kemudian memiliki pangkat bermaksud kita memiliki harta, memiliki hati manusia. Memiliki dan menguasai hati manusia agar mereka memandang hebat kepadanya dan juga mentaatinya serta berkhidmat untuknya. Jadi alhamdulillah, satu observasi yang sangat detail dan teliti oleh pengarang apabila dia menyebut harta dan pangkat itu rukun dunia, tertegaknya kehidupan ini disebabkan dua. Kemudian dia mentakrifkan memiliki harta bermaksud memiliki material benda. Memiliki pangkat bermaksud memiliki hati, menguasai hati orang lain. Sehingga orang yang hatinya kita miliki itu membesarkan kita, menghormati kita, berkhidmat untuk kita. Sebab itu dipanggil orang yang berpangkat kerana dia memiliki, menguasai hati orang-orang yang dipimpinnya. Oleh itu, kedudukan ialah wujudnya kedudukan terhormat. Dipanggil pangkat atau kedudukan itu ialah wujudnya kedudukan terhormat dalam hati manusia. Di mana mereka percaya bahawa dia adalah seorang individu yang mempunyai sifat lebihlah daripada orang lain. Sama ada dari sudut ilmu pengetahuannya, ada orang diangkat darjatnya disebabkan ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilmi darajat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat orang yang mempunyai ilmu itu, orang yang beriman dan mempunyai ilmu itu, darjatnya. Itu sangat kita nampak pada hari ini, ramai orang terangkat darjatnya disebabkan ilmunya. Ada orang yang terangkat darjatnya disebabkan ibadahnya. Baik bacaan Qurannya, kemudian ibadahnya bagus, terangkat darjatnya. Ada orang yang terangkat darjatnya disebabkan keturunan. Sebab itu dalam di khalayak Melayu kita sangat menghormati mereka yang bergelar Sayyid ataupun Syarifah. Kerana
susu galurnya adalah sampai nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyid itu kita panggil, kalau biasa-biasa orang panggil tuan, encik, tapi Sayyid kita panggil Tuan Sayyid. Itu keturunan. Terangkat darjatnya disebabkan keturunan. Jadi ada juga orang yang terangkat darjatnya kerana kekuatan. Dia kuat. Kuat dari sudut apa? Kuat dari sudut fizikal barangkali. Kuat dari sudut kuat mengampu pun kadang-kadang. Dia akan terangkat juga darjatnya. Barangkali kerana rupa parasnya. Terangkat darjatnya. Ini contohnya selebriti-selebriti yang mempunyai rupa paras yang baik, yang menarik. Maka menjadi kegilaan anak-anak muda, anak-anak kita. Ini kita sebut secara umum saja bagaimana seseorang itu terangkat darjatnya, terangkat pangkatnya. Ada yang disebabkan yang lain-lain lah. Yang lain-lain. Jadi perkara-perkara ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu darjatnya itu lebih daripada orang lain. Mau kita teropong balik diri kita. Kita perasankan diri kita masing-masing pagi ini, kita ini dianggap berpangkat darjat dia sebabkan apa. Kalau ilmu pengetahuan, ini bukan ini kita balik kepada tajuk sebelum ni kan, tuan-tuan sekalian, tajuk sebelum ni, kemasyhuran pangkat kalau dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak tercela. Tetapi kalau dicari, kita mencari kedudukan dan pangkat itu, kita mencarinya sendiri, kita create sendiri supaya kita nampak hebat, itulah yang tercela. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ini diangkat oleh Allah sebagai disebabkan ilmu pengetahuan, alhamdulillah syukur. Disebabkan ibadah, alhamdulillah syukur. Disebabkan keturunan, barangkali sahabat madrasah ada yang bergelar Sayyid atau bergelar Syarifah, maka jagalah keturunan tu. Tak layak seorang Sayyid, seorang Syarifah mencomotkan keluarga Nabi SAW. Membuat perkara-perkara yang tidak senonoh. Kerana dia memegang satu amanah bawa jalur nasab Nabi SAW. Begitulah kekuatan. Barangkali orang itu akan diangkat disebabkan darjatnya disebabkan kekuatannya. Ahli sukan contohnya. Datuk Azizul Hasni diangkat walaupun dapat pingat perak, tapi diangkat darjatnya sampai dapat datuk disebabkan kerana kekuatan fizikalnya. Baru ini Muhammad Ziyad asalnya dalam lontar peluru dah memecahkan rekod dunia, tetapi disebabkan lambat masuk call room menyebabkan dia itu disqualify ataupun dia tidak dikembalikan semula pingat emas. Ini tuan-tuan sekalian, minta maaf saya sebut, bahananya bila kita tak pandai jaga masa. Masa itu emas. Betul lah ini dia katakan contoh terbaik. Masa itu emas. Masa itu emas. Disebabkan kalau bagi saya secara peribadi, ini adalah salah kepada pegawai-pegawai yang mengiringinya. Pegawai-pegawai yang mengiringinya yang ada sepatutnya ini. Di Jepun satu hal lah, soal masa memang punctual. Kemudian dari sudut peraturan sukan, Masya Allah, perlu untuk dipatuhi. Tetapi disebabkan hal-hal tak patuh, ini tu contoh tuan-tuan sekalian, melarut pula. Jadi contoh kekuatan itu kadang-kadang menyebabkan diri kita terhormat. Rupa paras, tuan-tuan, kalau kita ada rupa paras yang menarik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, rupa paras yang menarik itu adalah rupa paras yang ada aura iman. Rupa paras yang ada aura iman. Tak kira hitam, putih, sawo matang. Tapi yang penting muka orang yang berwuduk, muka orang yang ada aura iman. Seperti mana yang kita sebut dalam mudarasah yang terdahulu. Tuan-tuan sekalian, mudarasah yang terdahulu ialah biar kewujudan keberadaan kita dalam komuniti mengingatkan komuniti tentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Dia nampak muka kita, dia teringat, oh aku tak sembahyang lagi, aku tak keluar zakat lagi.
dia teringat kewajipan-kewajipan agama. Itu dipanggil rupa paras yang ada aura iman, aura ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebanyak mana mereka yakin terhadap kesempurnaan itu, maka sekadar itulah hati mereka tunduk, mentaati, memuji, berkhidmat dan menghormatinya. Bagaimana pengalaman kita dan barangkali pengalaman tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat mudarasah, tutup guru kita di pondok-pondok sangat dihormati oleh santri, oleh pelajar-pelajar pondok kerana ilmunya dicampur dengan kerana ibadahnya. Maka pelajar-pelajar pondok akan cukup menghormati dan memenuhi segala keperluan gurunya. Ketika pipe belum lagi ada, zaman itu anak muridnya lah yang akan angkat air, sediakan air untuk gurunya. Orang-orang kampung yang menitipkan anaknya untuk belajar di pondok itu, mereka lah menyediakan beras. Tuan-tuan, saya pergi ke Kamboja, saya pergi ke Kamboja bersama sebahagian ada di kalangan rakan madrasah kita, pernah mengikuti kami pergi kepada beberapa misi bantuan ke luar negeri. Contohnya di Kamboja, kami pergi sekolah pondok, di belakang kelas itu ada timbunan beras berguni-guni. Saya tanya kepada ustaz berkenaan di Kamboja, mereka boleh berbahasa Melayu campa. Ni ustaz, ni beras ni untuk siapa? Dia kata, ustaz, beras ini adalah sumbangan daripada orang kampung, ibu bapa yang menghantar anak ke pondok kami, maka beras ini dihadiahkan kepada kami. Sebab mereka, guru-guru di Kamboja ini tidak ada gaji. Alhamdulillah, Ukhna Haji Kamarudin, Mufti Kamboja, telah mengusahakan supaya guru-guru agama ini diberikan gaji oleh kerajaan. Ketika itu masih belum lagi. Dan Alhamdulillah, di kalangan ahli madrasah kita ada yang membuat inisiatif mengutip duit untuk membayar bulanan, gaji bulanan sekadarnya. Alhamdulillah. Jadi, suasana zaman sekolah pondok-pondok dulu-dulu, anak murid, santri dan juga ibu bapanya begitu menghormati gurunya dan berkhidmat untuk guru ketika itu. Dan hari ini, Alhamdulillah masih ada hati-hati mulia para ibu bapa yang begitu. Alhamdulillah, bukan tak ada. Tetapi cikgu-cikgu pun fahamlah, siapa-siapa pun jadi cikgu di sekolah, kadang-kadang kita diserang oleh guru, oleh penjaga. Mereka bukan sediakan rotan dulu untuk diserahkan pada guru untuk pukul anak dia kalau anak dia salah. Hari ini ada ibu bapa yang menyediakan lawyer kerana anaknya dicubit ke atau dipukul sikit dan sebagainya. Pengalaman saya pernah mengajar di sebuah sekolah Raja Perempuan Takyah. Ketika guru sementara dulu, kita guru muda, kita mengajar bahasa Arab di hadapan kelas. Ada seorang ayah datang dengan bus jaketnya ketika itu. Tahun 97 saya balik. 94, lebih kurang itu lah 95 begitu. Dia boleh panggil anak dia masuk pintu belakang kelas, dia terus panggil anak dia yang kita mengajar di hadapan. Itu adab yang tak bagus. Mengajar anak di hadapan anak-anak, adab yang tak bagus. Adab yang terbaik adalah kita ketuk pintu, kita bagi salam, dan itulah adab yang baik. Tapi oleh kerana barangkali dilihat saya ini anak muda, dia berpangkat, contohnya saya tak ingat siapa, saya pun tak kenal dia. Cuma ini adalah ibrah. Bagaimana kadang-kadang keeguan, pangkat kita yang menyerumuskan kita untuk memandang kecil orang lain. Tuan-tuan sekalian, kita sambung. Ini menunjukkan bahawa secara fitrahnya, pangkat atau kedudukan adalah suatu yang diingini. Bahkan lebih dari keinginan kepada harta. Tuan-tuan, ini pengarang dia buat perbandingan antara pangkat dengan harta
manakah yang lebih digemari oleh seseorang? Rupa-rupanya, pangkat adalah lebih digemari daripada harta. Jadi kalau boleh dikaut dua-dua, tapi ini perbandingan. Kenapa tuan-tuan sekalian? Pangkat boleh kumpul harta. Pangkat adalah peluang untuk seseorang itu kumpul harta. Ini saya tidak perlu memberi contoh yang banyak, tuan-tuan boleh nampak depan mata sendiri. Bagaimana pangkat digunakan untuk menyalahgunakan kuasa, dapatkan harta-harta, projek-projek. Tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam surat khabar contohnya, seorang itu dituduh sampai 400 lebih pertuduhan kerana melibatkan kontrak-kontrak kerajaan. Berikan kepada sanak saudara, pakai proksi dan sebagainya. Ini semua adalah pangkat. Pangkat itu dia adalah satu kuasa, power. Ini kerana harta bukanlah menjadi matlamat pada zatnya. Bahkan ia hanya alat untuk sampai kepada matlamat yang diingininya. Harta tu dia bukan matlamat. Dia dengan harta itu dia boleh sampai kepada matlamatnya. Oleh itu pangkat dan harta merupakan perkara yang senantiasa dicintai oleh manusia kerana peranannya sebagai jalan untuk mencapai matlamat yang diingini. Walaupun begitu, dorongan untuk mendapatkan pangkat adalah lebih kuat. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang yang berharta pun, dia gunakan hartanya untuk merebut pangkat. Dia sogok orang itu, dia sogok orang ini dalam pemilihan, dia gunakan kekuatan hartanya untuk dapat pangkat. Sebab itu, lompat parti berlaku. Ada kalanya, tuan-tuan sekalian, lompat parti ni bagi saya adalah tu perkara yang mengkhianati. Boleh lompat parti, tetapi kalau boleh dia lompat parti, kemudian dalam masa yang sama, maka buatlah pilihan raya yang baru di tempat itu. Kerana dia sudah mengkhianati mandat yang diberikan oleh pengundi. Kalau lompat parti berlaku, maknanya tak payah ngundilah, depa ahli-ahli yang berhormat tu dia sembang-sembang sama depa jelah, tak payah nak dengar ataupun memerlukan satu undi daripada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, membeli manusia dan sebagainya itu adalah nak cari pangkat, tapi digunakan harta. Ketahuilah bahawa pangkat dan kedudukan terbahagi kepada dua jenis. Ini penting. Untuk kita menjadikan dia sebagai satu cara ataupun satu garis panduan kepada kita. Tak boleh ke langsung kita berharta, tak boleh ke langsung kita berpangkat? Tidak. Yang penting bagaimana kita mengurus harta dan pangkat itu. Ketahuilah bahawa pangkat dan kedudukan terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang terpuji dan yang tercela. Kita semua maklum bahawa manusia memerlukan harta. Ini semua kita tahu. Kerana keperluan mendesak untuk makan, untuk minum, untuk pakai dan sebagainya. Itu kita gunakan harta. Yang material kita boleh dapatkan dengan harta kita. Adapun pangkat, begitu juga manusia amat memerlukan pangkat kerana mereka memerlukan satu bentuk benteng kuasa yang dapat menjaga kepentingan mereka dan juga rakan sekutu yang dapat menolong serta pembantu yang sedia berkhidmat untuk mereka. Itu keperluan manusia kepada pangkat. Mereka ada pangkat, dia ada dipanggil benteng. Dipanggil benteng kuasa. Yang benteng kuasa itu macam satu kubu lah. Kita berada di belakang kubu ini. Di belakang kubu Encikgu, Encikgu Salmizah Ismail, untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Bukan kerana pangkat atau harta yang banyak. Tetapi membina kualiti diri yang tinggi.
Betul, kita setuju bina kualiti yang tinggi. Kalau kita ada kualiti yang tinggi, maka tak kisah ada pangkat ke tak ada pangkat. Bahkan kalau berpangkat dan berharta, ada kualiti yang tinggi, itu lebih bagus. Kerana tuan-tuan, kalau kita berharta, kualiti kita tinggi, iman taqwa kita tinggi, kita masuk dalam hadis Nabi, ni'ma madu salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik itu apabila berada dalam kekuasaan lelaki-lelaki yang baik. Banyak projek kemanusiaan, projek kebajikan, projek membina tamadun boleh dilaksanakan dengan duit yang baik, yang banyak, dikuasai oleh lelaki yang baik atau pemunyanya yang baik. Kalau pangkat, pangkat, kalau kita berpangkat, kualiti diri kita tinggi, iman taqwa kita kuat, pangkat itu boleh menyebabkan tindakan-tindakan kita diambil manfaat oleh manusia yang ramai. Sebab itu Qadhi Iyad pernah berdoa, pernah mengatakan, kata, dia kata apa? Kalau sekiranya hanya ada satu doa sahaja yang masih berbaki kepada diri aku yang sangat makbul, nescaya aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan supaya pemimpin ataupun sultan itu soleh. Kalau aku ada hanya satu doa sahaja yang berbaki, doa itu sangat mustajab, nescaya aku akan gunakan doa itu bukan untuk diri aku, tetapi aku doakan supaya sultan jadi soleh. Mengapa? Kalau sultan atau pemimpin itu soleh, kesolehannya itu dizahirkan dalam tindakannya, siapa yang untung? Rakyat yang ramai yang akan untung. Sebab itu dalam khutbah Jumaat kita, walaupun dia tidak menjadi rukun khutbah, rukun khutbah ada 5. Memuji Allah, selawat, baca ayat Quran yang memberi faham, pesanan taqwa dan doa untuk muslimin dan muslimat. Para sultan kita masuk dalam muslimin dan muslimat, tetapi dikhaskan dalam doa supaya para sultan kita diberikan hidayah, inayah, riayah, bimbingan daripada Allah Ta'ala, iman dan taqwa. Untuk apa? Kalau soleh itu lekat pada susuk tubuh seorang sultan, maka nikmatnya akan dirasai oleh rakyat. Tapi kalau seorang sultan itu zalim, kezalimannya akan dideritai oleh rakyat. Jadi betul Puan Zahra Osman, kita memerlukan pemimpin yang soleh. Jadi kualiti diri itu penting sama ada kita berharta ataupun berpangkat. Jadi menginginkan perkara seperti ini bukanlah satu yang tercela. Arif, waalaikumsalam. Bagaimana jika kalau kita tidak mempertahankan pangkat, bimbang pangkat itu jatuh ke tangan orang kufur? Betul. Sebab itu kita baca di bawah ni nanti. Menginginkan perkara seperti itu bukan satu yang tercela, kerana pangkat juga merupakan wasilah ini. Pangkat juga adalah wasilah, jalan untuk sampai matlamat, sebagaimana juga harta. Macam Encik Arif sebut tadi, pangkat, kedudukan, kekuasaan di Malaysia ini wajib. Wajib untuk dikuasai oleh orang-orang Islam. Oleh orang-orang Islam. Tapi dengan syarat, orang Islam yang kita hantar ke parlimen itu, orang Islam yang kita undi itu adalah insan Muslim yang soleh. Dan kita meyakini di Malaysia ini bukan tandus dan kering kontang orang-orang yang soleh untuk menjadi yang berhormat. YB itu sepatutnya yang beriman. Di Aceh contohnya, di Aceh satu ketika dulu, satu parti kalau dia nak hantar calon dia, antara ujian kelayakan layak jadi calon adalah boleh membaca Al-Quran. Nanti kalau dia berucap, tidak lagi berucap seperti mana yang difirmankan oleh Allah yang mafhumnya, seperti mana yang disebut, yang disabdakan oleh Nabi SAW yang mafhumnya. Baca Quran dan ditanya hukum-hukum asas fiqah. Dan kalau itu mampu dibuat, sepaling tidak
kita sudah menghantar mereka yang membuat dasar di bawah bumbung parlimen itu orang-orang yang beriman. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya satu tempat itu majoritinya orang beriman, orang Muslim. Mengapa diletakkan calon yang bukan Islam? Letakkanlah calon yang bukan Islam di tempat-tempat yang majoritinya bukan Islam, barangkali itu adalah relevan. Jadi masalahnya hari ini adalah dipanggil politik kepartian itu telah mendahului politik Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, menginginkan perkara ini adalah sebagai satu jalan untuk matlamat mencapai matlamat. Sebab arti itu berada dekat lelaki yang soleh, tindakannya menguntungkan yang lain. Maka sultan kita diberi Allah kesulitan dapat dinikmati rakyat. Itu secara umumnya Puan Suraya Bahari. Kita mengharapkan begitu. Kesimpulan daripada perkara ini, harta dan kedudukan hendaklah bukan perkara yang diingini atau dicintai pada zatnya. Tetapi, apabila manusia mencari pangkat dan kedudukan yang dia berhak dan layak untuk memilikinya dengan tujuan mencapai matlamat yang betul, maka hukumnya adalah harus. Sebab itu, bila semalam ada pertanyaan boleh, macam mana pula kalau seorang itu berkempen untuk satu calon untuk menang dalam pilihan raya? Kalau kita rasa dialah calon yang terbaik untuk berkhidmat kepada masyarakat, track hidupnya sangat bagus, memang dia suka berkhidmat kepada masyarakat, keikhlasannya, kesolehannya, dan kita rasa kalau orang duduk di tempat itu akan kurang ataupun tidak bermanfaat daripada dia duduk di situ, dia lebih baik, maka tak ada salah. Bahkan boleh tawarkan diri, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Nabi Yusuf alaihi salam menawarkan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Yusuf AS tawarkan diri menjadi menteri keuangan dalam kerajaannya. Dalam kerajaan, dia menawarkan diri menjadi menteri keuangan. Dia offer, dia kata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, kerajaan Mesir ketika itu. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya. Ini kalau kita, kalau kita profesional, kita faham, kita mahir dan sebagainya, boleh tawarkan diri. Kerana dia adalah lubuk pahala untuk kita. Kalau orang lain manage, akan rosak organisasi itu ataupun pos itu. Ya betul, Cikgu Zulkifli Yahya, kita perlu hantar calon Muslim yang berwibawa ke parlimen. Inilah masanya. Tuan-tuan, kita ubah fikiran kita. Kita jangan beri kesempatan kepada yang recycle ini. Kita munculkan calon-calon baru yang kita nampak mampu untuk bawa bimbing kita bukan makmur di dunia sahaja tetapi sejahtera di akhirat. Nabi Yusuf AS offer diri dia. Boleh tak kalau saya menjadi menteri keuangan? Aku tahu apa yang aku akan buat. Aku faham apa yang aku akan tadbir. Gitu juga. Demikian juga harus jika dengan tujuan menutup kekurangannya agar kedudukannya tidak terjejas bagi meneruskan usaha ke arah mencapai matlamat yang baik. Yang baik itu digunakan pangkat dia, tuan-tuan sekalian, adalah untuk tuan-tuan sekalian, ini penting, gunakan pangkat kedudukannya tuan-tuan sekalian adalah untuk, yang penting seorang pemimpin itu dia perlu untuk melebihkan fikir dia untuk umat, bukan untuk diri dia. Umat banyak kekurangan itu. Tuan sekalian, pegangan ekonomi kita hanya berapa persen sahaja di tanah air kita. Yang sumbangan persen pegangan hartanah di tanah air kita itu bukan bersifat individu, lebih kepada bersifat JLC dan sebagainya. Banyak kekurangan-kekurangan. Gunakan pangkat, gunakan kedudukan untuk up benda-benda yang kita masih kurang ini. Kekurangan-kekurangan itu. Itu harus hukumnya. Manakala perbuatan mencari kedudukan walaupun dia mengetahui dia tidak layak dari sudut ilmu, kewarakan. Tengok tuan-tuan sekalian, warak itu menjadi salah satu benda penting. Sebab dalam dunia hari ini dia kata
oh dia minum arak, dia berzina, dia skandal, itu peribadi dia, urusan peribadi. Kita jangan tengok yang itu, kita nak tengok kepimpinannya. Itu salah. Itu salah. Kalau seorang itu tak mampu untuk mengawal dirinya, nafsu diri dia, ada skandal, ada rasuah, ada pecah amanah, bagaimana dia nak mengawal atau menguasai rakyat yang lebih ramai? Tuan-tuan, saya ulang, pandangan yang salah apabila kita diajak supaya jangan tengok peribadi dia, jangan tengok warak dia, jangan tengok soleh dia, yang penting kepimpinan dia. Itu salah. Mengapa salah? Dia adalah rangkuman yang diperlukan untuk mencari pemimpin yang soleh, yang soleh dan muslih. Dan tak semua orang yang soleh itu mampu jadi pemimpin kalau dia tidak ada skill kepimpinan. Sebab itu Nabi SAW tolak permohonan Abu Dzar untuk menjawat satu jawatan, disebabkan Nabi Muhammad SAW faham Abu Dzar itu orang yang soleh. Tetapi soal kepimpinan, dia bukan hanya memerlukan rajul yang soleh, tetapi rajul yang mampu memimpin. Tetapi syarat soleh itu syarat asas untuk menjadi seorang mukmin. Wan Nur Hayati Mukhtar, salam, mohon pandangan tentang orang dalam terutama mencari kerja kerana ada di kalangan berpangkat dalam ahli keluarga. Jadi kalau orang dalam itu, kita gunakan orang dalam sehingga orang yang direkomenkan itu dapat kerja, kemudian dia tak layak pun, maka itu adalah haram hukumnya kerana dia menafikan hak orang lain. Tetapi kalau yang ditemuduga itu adalah kompeten dan panel mengatakan dia layak, jangan disebabkan dia ada hubungan dengan orang dalam ternafi pula hak dia, sebab dia bersaing dengan kemampuan dia, bukan disebabkan dengan orang dalam tadi. Jadi kalau seorang itu tahu, kenal diri dia, kemudian dia menawarkan dirinya menjawat jawatan, kemudian dia memang tak layak, maka dengan itu dia perkara yang dilarang. Saya dah cerita dengan tuan-tuan, ajarkan anak-anak kita yang nak pergi temuduga, doa. Ini adalah amalan saya sendiri jugalah. Nak pergi temuduga, nak dapat kerja, doa, ya Allah, kalau sekiranya ada orang yang lebih layak daripada aku, pilihlah dia. Tetapi kalau aku layak untuk jawatan ini, bantulah aku, ya Allah. Maka dengan itu, kalau kita tak dapat jawatan itu, kita tidak frust sebab Allah dah pilih orang yang lebih layak untuk itu. Tapi kalau kita dapat, itu satu amanah dan kita mohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Sejauh manakah had penghormatan yang hendak diberi kepada seorang yang mulia? Ya Ustazah Nur Azlin, bagaimanakah had penghormatan yang hendak diberi kepada seorang yang mulia dari sekian mana hingga tidak lahir ketaksupan yang melampau? Jadi penghormatan itu ada had, ada hadnya. Iaitu mudah, kita orang Islam ni mudah. Kita sayang seseorang pemimpin, sayang ibu bapa kita, sayang isteri kita, sayang anak kita. Garis panduannya cukup mudah. Apa juga perkara yang tidak melanggar syarak, teruskan. Cara penghormatan ataupun bentuk penghormatan ataupun penghormatan yang kita tumpahkan kepada dia. Tapi once kita nampak dia melanggar syarak, maka kita tak perlu lagi untuk menghormati dia dalam isu itu. Dalam isu itu. Barangkali isu lain, okey, dia tersilap satu dua isu. Dalam isu berkenaan, kita reserve sikit. Khalid Ibn Walid. Waalaikumsalam. Orang Islam harus menjadi cemerlang di dunia. Tapi pangkat dan dunia tak lekat di hati. Bukan harus. Harus kalau bahasa Indonesia itu wajib. Jadi kalau harus di sini, wajib hukum. Wajib cemerlang, wajib menjadi pemimpin dalam semua bidang umat Islam ini. Tetapi dia mesti faham pangkatnya itu adalah sebagai cara untuk mendapatkan matlamat mendaulatkan Islam itu. Bagaimana diri tidak terkawal, bagaimana mahu mengawal rakyat itu. Kita habiskan tajuk ini, teruskan sikit lagi. Begitu juga halnya kalau dia memperelok cara sembahyangnya di hadapan orang lain agar mereka menganggapnya khusyuk dalam sembahyang, dia sebenarnya seorang riak.
Dia tidak harus mempengaruhi hati-hati agar percaya melalui perwatakan zahirnya dengan sikap berpura-pura sebagaimana harta tidak seharusnya dimiliki dengan cara menipu. Tuan-tuan, ini adalah analogi yang sangat baik. Kalau harta itu, kita miliki ini hartalah. Kalau bukan saya punya, saya miliki dengan cara menipu. Itu haram. Tak boleh juga kita memiliki hati manusia dengan cara menipu, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengampu dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Mana lebih baik? Seorang yang soleh tapi tiada kebolehan pimpin dengan kurang soleh tetapi mahir memimpin. Yang ini dua-dua boleh belajar sebenarnya. Idealnya adalah orang yang soleh yang mampu memimpin. Dan saya pasti di dunia ini, di bumi, tanah air kita ini, ramai orang yang soleh dan ramai orang boleh memimpin. Soleh ini adalah sifat peribadi. Kepimpinan boleh dibantu dengan jemaahnya, oleh parti dia. Kalau sekiranya dia seorang yang soleh, dia jadi pemimpin, adalah kurang di sana corak kepimpinannya. Di sinilah anggota jemaahnya, anggota harakahnya, anggota partinya boleh bantu dia. Boleh bantu dia. Apa hukumnya jika ada orang berkata dia berdiri atas pagar, siapa yang jadi pemimpin dia sokong, tak kira siapa. Salah tu. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita pilih pemimpin berkenaan? Kita akan dipersoalkan oleh Allah mengapa kita pangkah pemimpin berkenaan. Di Malaysia, dalam situasi kita, idealnya tuan-tuan sekalian, idealnya adalah kita memilih yang terbaik di kalangan yang baik-baik. A, B, C, D, kita nak pilih A ni sebab dia terbaik, solehnya dan boleh memimpin. Tapi di Malaysia ni banyak berlaku bukan pilihan terbaik di kalangan yang baik-baik. Kita terpaksa memilih yang kurang mudarat daripada yang mudarat-mudarat. A, B, C, D ni semua tak boleh pakai. Solehnya pun tak ada, kepimpinannya, track recordnya teruk. Tetapi kita kena timbang pula di antara A, B, C ni mana yang paling kurang mudarat. Kurang mudarat. Dan sekian, supaya mudaratnya itu adalah dapat diminimakan. Wallahu alam, saya setakat itu dulu. Hari ini hari Jumaat. Seperti mana biasa, insya-Allah pukul 10.05 minit saya akan bersiaran langsung di Perak FM Soal Jawab Agama. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut hari ini tuan-tuan sekalian memberi manfaat pengajaran kepada kita soal pangkat dan soal harta. Dan kita kena melihat pangkat ini bukan mesti jadi ahli pemimpin parti politik, tak. Dia sampai kepada dalam organisasi kita, dalam kampung kita, dalam sekolah kita, ada guru besar, ada pembelong kanan, HEM, pembelong kanan, pentadbiran dan sebagainya. Jadi jadikanlah semua pangkat-pangkat ini sebagai wasilah, sebagai jambatan untuk mencapai matlamat sebenar, iaitu memenangkan Islam di atas muka bumi. Alhamdulillah. Wahadah. Wassallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya maaf dan maaf, dan insyaAllah kita esok jumpa lagi. Tajuknya rawatan penyakit cintakan pangkat. Dan bagi mereka yang nak tempah buku, silakan. Masih ada ruang. Semalam saja sudah hampir ditempah dalam 40 buah buku. Ada lagi baki 60 buah buku lagi. Cetakan yang terakhir lepas ini kami tak cetak lah tuan-tuan sekalian. Cukuplah. Round pertama 150, round kedua 100, dah 250, dan round ketiga 100 lagi, 350. 350 cukuplah cetakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسلوقة زمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة
لحمي الأقصى جنبي بيقصى لا يظلمي الأمريكا إيدي بليلة لحمي الأقصى من فرعون ومن هامان همي ترمي دخل سيكسى لا يظلمي الأمريكا إيدي بليلة لحمي الأقصى من فرعون ومن هامان همي ترمي دخل سيكسى لا يظلمي الأمريكا نادي بغداد الأبية يا بيروت يا عمان يا الرضاق المغربية إن قدسي ما تمهان نادي تونس والجزائر بخويت الأخويلات نكتسر خات الهرائر نفت قدس الشهادي Let's go.
في تراكي وبركتنا مسراكي يبقى ليوم الدين يبقى ليوم الدين بلدنا فلسطين هي هيضلوا المغطس فينا احنا يلي بأرضينا وهم مشددين بلدنا فلسطين هي هيضلوا المغطس فينا احنا يلي بأرضينا وهم مشددين نحن يلي بأرضينا وهم مشتتين